Seorang pedagang nanas di sekitar lokasi kecelakaan maut Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menuturkan detik-detik pasca peristiwa naas tersebut. Pedagang bernama Aris Ali tersebut mengungkapkan sesaat setelah peristiwa, dirinya melihat anak Vanessa yakni Gala tengah menangis. Ia menjelaskan saat itu posisi Gala berada di luar mobil dan kurang lebih 3 meter dari sang ibu. Namun saat itu Aris belum mengetahui korban kecelakaan tersebut merupakan Vanessa Angel. Aris menyebut saat itu Gala dalam kondisi sadar dan sedang merangkak sambil menangis. Sementara sang sopir yakni Jody keluar dari mobil ketika Aris naik ke jalan tol. Aris kemudian menyerahkan Gala yang ia gendong kepada Jody. Namun, Jody malah memintanya untuk membawa Gala berteduh. Jody lantas menelpon keluarga untuk memberitahukan kejadian tersebut. Aris lalu meminta bantuan pengemudi mobil yang melintas dan meletakkan bayi Gala di dalam mobil agar tidak kepanasan. Sementara itu untuk kondisi Gala, saat ini sudah mulai membaik. Gala diketahui baru saja selesai menjalani operasi pada luka robek di bagian matanya. Adik almarhum Bibi yang kini menjaga Gala menuturkan bahwa sang keponakan beberapa kali merengek dan memanggil mama papanya. Namun, adik Bibi bernama Fuji tersebut menganggap bahwa rengekan dari Gala lantaran luka jahitan bekas operasi yang kemungkinan masih terasa sakit dan perih. Fuji juga membeberkan bahwa kini kondisi Gala kian membaik dan sudah bisa diajak bercanda. Sementara itu, adik kedua Bibi yakni Fadli Faisal juga menyampaikan hal yang serupa. Dibandingkan sebelum operasi, Fadli menyebut bahwa intensitas rengekan Gala tersebut tidak separah sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!